Rumah cukup besar yang berada di kawasan Gang Damai Tanjung Senang Bandar Lampung disatroni maling pada Sabtu sore 22 Oktober kemarin. Rumah yang diketahui milik seorang anggota polisi Kompol ZN yang bertugas di wilayah hukum Polda Lampung ini dimasuki pencuri saat kondisi sedang sepi lantaran pemilik yang tak berada di tempat. Atas peristiwa ini dikabarkan sejumlah barang berharga di dalam rumah seperti perhiasan dan dokumen penting dibawa lari pelaku. Siapa, Pak? Rumah mana? Rumah ini, Pak. Yang mana? Yang di depan gini. Oh, Pak Jul. Pak Jul itu sebagai apa, Pak? Saya juga nggak tahu. Yang dia ini kan dulu dia dulu Kapolres Wekana itu Tuba. Oh ya, Tuba. Sekarang di Polda, Pak. Sekarang di Polda. Tinggal di sini, Pak. Udah lama, Pak. Memang tinggal sama anak keluarganya, Pak. Keluarganya. Kasih ya, Pak. Sering di sini, Pak. Ya. Oh iya, iya. Kalau informasinya ada kemalingan kita nggak tahu, Pak. Nggak tahu. Ya. Oh, iya. Peristiwa pencurian ini tengah dilakukan penyelidikan oleh Polsek Tanjung Senang bersama Polres Bandar Lampung guna mengungkap identitas pelaku pencurian. Roma Fria Idam, Kompas TV, Lampung.